Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau nyoba alat sederhana, alat untuk membuat lubang tanam untuk bibit-bibit itu seperti ini untuk polybag ukuran 10 cm, diameter 10 cm. Alatnya sederhana, alatnya cuma seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot gali, ini tinggal putar. Untuk alat ini sebenarnya kalau diameternya besar, fungsinya juga bisa banyak, nggak hanya untuk buat lubang tanam. Kalau diameternya besar nanti bisa buat perkakas untuk bangunan, buat stros, buat akar untuk bangunan pondasi. Alatnya cuma seperti ini, jadi kita nggak perlu repot-repot gali, tinggal putar. Ya, bibitnya seperti ini. Terus bisa juga kita pakai untuk buat lubang pembatas itu kebun. Biasanya kan pakai tanaman hidup, jadi kita tinggal putar-putar aja. Kalau kita harus gali banyak lubang juga repot, capek. Oke, kita praktekkan dulu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk kedalamannya tergantung kebutuhan, yang kita tanam butuh dalam atau enggak. Ini sudah 27 cm. Jadi untuk kalau buat alat seperti ini kita nggak usah susah-susah ngambil tanahnya dari lubang ini. Ini ukurannya untuk penanaman bibit ukuran polybag 10 cm sudah masuk. Jadi kalau pengen yang ukuran polybag yang besar, kita tinggal buat yang diameternya besar seperti itu. Ini kalau kebunnya luas terus pengen mager pakai tanaman hidup, ini cukup membantu. Terus gali beberapa titik, ratusan titik kan ya. Kalau gali manual kelamaan. Kalau pakai ini,
insya Allah cepat. Ini kalau ada tanahnya ada kerikil-kerikil kecil aja dia juga mau ngangkat. Lumayan efektif, lumayan berhasil, lumayan membantu. Oke, pokoknya lumayan lah. Oke. Saya rasa cukup itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.